Jadi kegiatan hari ini itu merupakan kegiatan bersama dengan Wiki Gambut dengan tema Story of Pitland. Jadi di sini kita mengadakan suatu acara talk show pengenalan mengenai gambut, peranan gambut, serta bagaimana sih cara untuk menjaga gambut. Acara ini disponsori oleh Wiki Gambut Sumsel dengan Ikrap. Yang kita undang pada kegiatan hari ini ada mahasiswa atau mahasiswi dari berbagai kampus di Sumsel, yaitu dari perwakilan dari Prodi Biologi atau Pertanian. Narasumber yang kita hadirkan hari ini namanya itu diwakilkan oleh Bapak Ahmad Junaidi. Beliau adalah ahli gambut untuk wilayah Sumsel. Ada juga narasumber kita yaitu MDQ Wahyu Arisandi. Nah, beliau ini merupakan alumni dari Universitas UIGM juga. Nah, sekarang dia menjabat sebagai ketua dari Wiki Gambut. Penting sekali informasi gambut ini diketahui untuk kalangan masyarakat, terutama petani maupun masyarakat-masyarakat yang hidup di ruang lingkup gambut itu sendiri, teman-teman. Karena gambut ini terbentuknya cukup lama. Gambut ini kan kebanyakan masyarakat umum lebih mengenal bahwasannya tanaman. Padahal gambut ini merupakan bahan organik atau dari tumbuh-tumbuhan yang tidak terurai dengan baik gitu, tidak cepat terurai. Jadi dia menumpuk menjadilah sebuah gambut. Jadi tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk mengenalkan gambut kepada generasi muda kita, untuk lebih tahu apa itu gambut, kemudian bagaimana cara untuk menjaga gambut, pentingnya gambut bagi kita. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya adalah tentunya mahasiswa, terutama generasi muda, akan lebih paham mengenai bagaimana cara untuk menjaga gambut, kemudian mengelola gambut dengan lebih bertanggung jawab itu seperti apa, serta dapat melakukan suatu eksplorasi lagi mengenai flora dan fauna yang ada di gambut seperti itu.